selamat datang di channelnya aku, Kasih Hidayah Real. Kali ini habis sholat subuh dan masih pagi banget dan cuacanya tuh enak banget, ditambah ada suara burung-burung kayak gitu di sini. Dan ini perdesaannya aku banget dan kita mau menuju jalan kaki, mau menuju ke pantai Cahaya, Pantai Sekucing. Dan Pantai Sekucing ini deket banget dari rumahku, jadi jalan kaki pun tetap bisa. Ya udah yuk kita ikutin aku. Dia lagi cantik. Tuh, bagus banget pegunungannya dan sawah-sawah juga sih. Kita lari-lari. Dan itu sunsetnya tuh bagus banget, teman-teman. Udah kayak tradisi ya kalau puasa itu di sini tuh kadang selepas sholat itu langsung lari-lari atau jalan-jalan menuju ke pantai kecil. Kayaknya udah zaman dari aku kecil kayak gitu. Hah? Dan ini tuh cuacanya enak banget, sambil lari-lari, sambil jalan-jalan santai, sambil melihat pemandangan gunung, pemandangan sawah. Ini kono kini dira? Oh kalian. Ini kan namanya kayak anak rawi sih, kira-kira ini mantap. Dia mandi kan di. Sepuluh ribu, kagone anak. Dan di sini tuh dulu belum dibangun masjid dan sekarang udah ada masjidnya dan bagus banget. Saya tak urung dipasang kayak ini. Mustokol aja nih. Dan ini tak reker ini kalau bikin ikan asin di sini. Dan ini zamannya ibunya aku juga kerjanya kayak gitu. Saya suka bang. Dan akhirnya udah sampai. Itu pantainya. Orang. Tahu kayak ya tahu kan. Oh aku pernah. Hai, dan akhirnya kita udah sampai pantainya dan itunya bagus banget. Hira ketar wajah. Ini kita mau naikin sini. Aku foto kayak
hutan ini penuh batu-batu, batu-batu. Kita ngelihat. Dan kita lagi menikmati pagi, indahnya pagi di pantai. Pantainya biru, lautnya, karena ini tembusan nih, tembusannya segoro ini. Itu menaranya, itu menara yang putih itu, Raira. Apa kah? Moro. Menaranya Moro. Mati ya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, buruan di subscribe. Lalu kalau kalian suka sama videonya aku, kalian bisa di like dan bisa juga kalau perlu di komen, karena ini tempatnya paling, kalau di desanya aku di daerah ini, Sekucing itu kayak terkenal banget. Jadi banyak yang berpariwisata ke sini, dan di sana tuh udah ada dijadiin pantai cahaya. Itu pantai cahaya itu banyak kebun binatangnya juga, terus banyak permainannya juga. Sebenarnya sih di sini dulu ada, cuman kemungkinan dibagi lagi, dijadiin dua lagi, yang sini pantai Sekucing biasa dan yang sebelah sana itu pantai cahaya. Ada banget, ada perakarannya. Dan ada yang mancing juga di sini. Dan kita mau pulang karena udah siang. Sama pulang. Nah, kali ini kita udah lama banget dan kita mau pulang. Dan jangan lupa yang belum subscribe, buruan di subscribe. Dan kalau kalian suka sama videonya aku, di like. Dan jika perlu kalian bisa di komen, lalu di share di sosial media kalian. Jadi jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan, cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan di banyak di kerumunan orang banyak. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman.